kita orang tiba di Wat Arun. Arun dalam bahasa Thai bermaksud pagi. Jadi kalau terjemahan terus, Wat Arun adalah kuil pagi. Struktur paling menarik di Wat Arun adalah menara tengahnya yang menjadikan ia landmark utama di Bangkok. Gagah gila Garuda ni menyokong menara ni ya. Wat ni kelihatan dengan jelas area Ratana Krosin yang menempatkan Grand Palace. Lagi menarik adalah pemandangan Sungai Chao Phraya. Naik berani, bila nak turun mula gayat. Kelihatan feri mundar-mandir di sungai ini. Di bahagian bawah Wat, acara keagamaan sempena Songkran sudah pun bermula. Selesai melawat Wat Arun, kita orang seberang sungai menaiki bot yang tambangnya cuma 35 sen. Kemudian kita orang menaiki tuk-tuk untuk ke Taman Kausan. Dengar cerita sambutan Songkran dah mula kat situ. Memang betul, tepi jalan ni pun budak-budak dah mula sembah air.